Halo pemirsa YouTuber, selamat datang di channel YouTube gue, Rais Geng. Kali ini gue akan mengajak anda ke Bendungan Cirata, Purwakarta. Dan inilah gue, udah ada di lokasinya. Di sini anda bisa berperahu dengan tarif yang relatif terjangkau. Tapi sebelum gue lanjutkan, tolong dibantu ya dengan menekan subscribe dan like channelnya. Sudah? Thanks. Mari kita lanjutin. Pemandangan di sini sangat bagus, airnya juga tenang. Kalau anda suka memancing di sini, oke juga loh. Nah, inilah viewnya. Bagus kan? Gua berperahu pengen ke deket-deket ujungnya tuh. Ternyata nggak boleh. Jadi kalau anda pengen deket-deket ke sana, anda harus berperahunya yang perahu rakit, nggak bisa perahu bermotor. Nah, inilah gua di tempat wisatanya. Di sini ada beberapa tempat wisata dua biji kalau nggak salah. Anda bisa masuk memilih salah satu, dan ini salah satunya. Gua masuk. Nah, di sini tuh itu perahu yang buat anda sewa. Per orang 25.000, dan kalau mau di charter satu perahu 100.000. Anda bisa langsung keliling-keliling ke sana. Jauh juga sih sebenarnya. Boleh dah pokoknya kalau nyantai. Dan sekarang gue lagi berada di salah satu warung kopi yang menuju arah Cirata. Warung Kopi Cengkar. Dan inilah. Oke kan? Jadi kalau anda mau ke Cirata atau pulang dari Cirata, sempetin ke sini. Boleh loh. Anda beli makanan minuman di sini, dan inilah doanya. Didoain tajir ya. Viewnya juga oke. Tuh langsung ke Cirata. Yuk kita lihat dari ujungnya. Tuh, ini langsung. Set. Oke kan? Tuh langsung ke sana. Dan di warung kopi ini juga dibikin tangga turun ke bawah buat menikmati view-nya. Yo, kita turun ke bawah. Nah, ini nih dari bawah nih. Mejanya pakai papan panjang, set, langsung kelihatan semuanya. Enak kan? Mantep lah, makanannya juga enak dan relatif terjangkau. Dan begitulah tur gue kali ini di Bendungan Cirata, Purwakarta. Semoga anda menikmatinya, dan sampai bertemu lagi dengan gua di tempat wisata berikutnya. Ciao.